So pada saya, kita nak memperkasakan kelompok-kelompok komuniti ni. Okey, saya rasa itu cukup menarik kerana ramai juga, kerana saya bagi ceramah di institusi pengajian tinggi, selalu saya buat kerja ni, dan mereka ada kesedaran di kalangan pelajar-pelajar tu. Dia kata bila kita dah keluar nanti, orang semua ingat kita nak pergi cari kerja, apa, bila dah masuk ke tahun akhir dah hantar resume kat mana-mana. Dia kata tapi kita nak jadi entrepreneur, kita nak jadi usahawan, tetapi dia kata kadang-kadang takkanlah kita nak cuba dan gagal, tapi gagal tu penting jugalah. Tapi kalau boleh, dia kata melengkapkan lagi mana mereka nak dapat apa modalnya, siapa nak jadi mentornya, siapa nak tukang pimpin tangan dan sebagainya. Bagaimana ia harus diterjemahkan dalam bajet kali ini, sama ada dari segi adakah ada insentif atau peluang dana atau sebagainya, Siti? Saya rasa memang ramai anak muda berminat dalam perniagaan. Dia tak mau cari kerja pun dah. Saya rasa memang anak, sebab dalam bidang perniagaan ni ada banyak kebebasan, freedom. Freedom tu adalah satu perkataan yang amat menarik bagi golongan muda. Jadi saya rasa apa yang mungkin kerajaan boleh bantu adalah mungkin memberi pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh anak muda, mungkin bawah umur 30 tahun. Jadi boleh membantu supaya mereka dapat mengumpul dana boleh dijadikan modal. Jadi tak perlu terlalu fikir untuk membayar cukai dari situ. Di samping itu, kalau anak-anak muda yang berminat untuk mengambil kontrak-kontrak atau projek kerajaan, baru-baru ni, I think tak lama saya pernah mendengar yang kontrak lesen kelas F telah dihapuskan, dibekukan. Dan saya rasa kalau itu dibuka semula, anak-anak muda boleh diberi peluang untuk menjadi kontraktor dan juga bukan sekadar menjadi subkontraktor. Sebab apa yang kita perlu fikirkan, anak muda ni dia selalu kekurangan modal. Dan jika satu projek itu memerlukan modal yang tinggi, kita mungkin boleh pecah-pecahkan projek tu supaya mungkin RM50,000 boleh diberi pada syarikat kecil anak muda, RM50,000 daripada memberi RM1,000,000 pada syarikat yang besar. Ini menarik kerana hari tu pun saya ada buat perbincangan sedemikian, kerana apabila saya tengok di negara-negara lain, bila saya pergi melawat macam Taiwan contohnya, dia ada banyak syarikat-syarikat kecil-kecil-kecil ni, banyak, dan kemudian senang pula budak-budak tu nak dapat modal, dan mereka semua ni orang muda. Cuma kadang-kadang mereka menerokai satu bidang yang pada orang tua macam saya ni agak pelik, tetapi itu adalah bidang yang akan membawa negara, sebab itulah inovasi dan juga kreativiti untuk membawa kepada satu bidang yang mungkin tidak ada chain rantaian yang belum wujud lagi, tidak ada monopoli, tidak ada sebagainya, dan mungkin kita tidak tahu, dan ini yang harus kita bangunkan. Jadi agaknya macam mana caranya sebenarnya, kerana orang muda ni dia hebat. Macam bila saya tengok anak saudara saya, apa kau buat ni, oh sekarang saya tengah design games, ada company nak beli semua. Saya rasa kebanyakan success stories yang kita dengar lah kan, orang kebanyakannya dia orang bukan buat sesuatu tu kerana mengejar duit ataupun mengejar kekayaan. Dia orang buat sebab dia orang minat. Lagi sebab bagus. Intrinsic motivated. Betul. Dia orang bukan motivated by by externalities macam duit ataupun kekayaan ataupun status. So dia orang lebih buat sesuatu sebab dia orang nak jadi lebih handal dalam bidang yang dia orang buat tu. Dia orang rasa macam dilahirkan untuk buat benda tu, dan dia rasa dia ada bakat dan dia ada kelebihan untuk melakukan perkara itulah, ataupun aktiviti itu. Dan aktiviti itu tak semestinya perniagaan ataupun just nak berlumba-lumba kekayaan. Dia boleh jadi ekspresi. So macam Puan Siti cakap tadi, education tu dia boleh jadi dalam banyak form. Dia juga boleh jadi dalam bentuk grant untuk grant, seed funding dan sebagainya. Dalam bentuk apa? Saya terpaksa terlupa nak berhenti rehat. Kita berhenti rehat, bila kembali nanti kita cakap pasal seed funding, macam mana kita nak buat tu, dan supaya orang kata sustainable lah. Jangan just bagi duit, lepas tu tak jadi, lepas tu belanjawan lagi satu, tak pula nak buat kan. Jadi kita buat macam mana nak menentukan ianya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh golongan muda. Kita berhenti rehat, akan kembali selepas ni.